Sekali seumur hidup, cukup satu kali, jangan berubah. Untuk selamanya, seia sekata cinta. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sombong Rianta di sini. Sekali seumur hidup buat kalian semuanya, para subreker aku, gimana kabarnya? Hai, semoga pada sehat semua dimanapun kalian berada. Ya, sekali ini sekali seumur hidup lagi. Semuanya emang sekali seumur hidup. Iya, sekali seumur hidup. Dua kali kayak, boleh, tiga kali boleh. Tapi enaknya sekali seumur hidup nih, kayak Ebi sama Sri Devi. Betul sekali. Enak banget nih romannya, mereka nyanyiin lagu ini. Romannya. Ya, karena banyak banget dari By First, dari fansnya Sri Devi juga. Sri Devi apa sih fansnya? Gue lupa deh. Belum pernah nanya selama ini fansnya. Ada tadi, apa kapan gitu aku baca fansnya Sri Devi. By First, kalau Avan kan sahabat Avan. Kalau Sri Devi apa? Coba komen temen-temennya. Mungkin sahabat Sri Devi, so tau gue. Kalau sahabat Sri Devi atau Sri First, gak mungkin. Pokoknya kalian semuanya tulis di bawah. Betul. Sri Devi fans base-nya apa. Kali ini langsung sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup, duet dua finalis Grand finalis nih, DA5 yang spektakuler banget. Kayak gimana nih, apakah mereka bakal berduel di duet ini? Apakah saling membunuh mereka di duet ini? Betul sekali, atau mereka akan membuat kesatuan yang harmonis gitu. Kita tontonin aja Sri Devi sama Ebi. Sekali seumur hidup. Buat kalian juga sekali cukup mencet tombol subrek. Jangan terkali-kali. Sekali bae. Langsung aja yuk, Ebi dan juga Sri Devi. Sekali seumur hidup. Bikin slow banget ya jadi kayaknya. Itu masih serius buat nonton. Iya. Gila, kita sampai micing-micing banget. Iya, kita sampai serius banget gitu ya. Soalnya masih gelap kan. Siluet siluet ya. Pertama aku salfok sama kostumnya. Ya. Yeah. Best. Gila. Bener-bener mewah, grande banget ya, berasa banget ya. Grand final. Gila ini. Bagus banget. Ini improvisasi ya, baru ya. Iya, biar berbeda. Biar berbeda, betul. Raw gitu ya. Gila, ini nama dua-duanya. Oh, nih, satu dinamika nih. Dua-duanya ini mereka jago untuk bikin apa lagu tuh berdinamika gitu. Iya, dengan kelebihan masing-masing ya. Ebi dengan cengkoknya. Ya, cengkoknya dia. Sri Devi dengan dinamikanya. Yes. Harmonisasinya endol banget. Dan aku suka apa namanya konsep siluetnya. Jadi pas bagian Ebi, Sri Devi siluet, bagian Sri Devi, Ebi yang siluet. Jadi samping-sampingan gitu, bukan belakangan. Iya. Asomen oke banget. Yes.
ini cakep ya. Mulus. Penting banget tuh. Nih, aku mau jujur dulu tadi pas begitu mereka habis hahaha terus masuk ke ini lagunya sekali semua hidup bener apa enggak? Iya kan? Tapi kita salah ya. Jangan sampai ini salah, jangan sampai ini salah gitu ya kan. Tapi tadi poinnya enak. Iya, yes, betul sekali. Ini menarik ya. Asik. Kayak bercerita. Bercerita, betul. Bercerita banget Sri Devi nyanyi. Aku suka ini. Pas bagian Pangeran. Agak ngepuk agak gitu ya, ngepuk gitu. Asik. Oh, oh. Kelebihannya kan. Asik. Tadi kita bilang ya, kelebihan Abby itu kan cengkok. Terbukti. Terbukti. Terus di Sri Devi benar-benar main dinamika dan yeah. Dia pop dangdut gitu bawaannya ya. Enak banget asik. Tebel suara Abby. Yes, tapi Abby ini masih belum ini sih. Okay. Suaranya masih belum stabil. Iya. Nah, aku nggak tahu kalian setuju apa enggak, cuma yang kita dengar nih ya. Suara Abby nggak se-stabil atau awal-awal dia masih ya masih. Ya wajar lah ya kan. Tapi aku salut loh, Abby masih bisa mengeluarkan suaranya dengan oke gitu. Ya kan? Untuk anak yang lagi masa peralihan suara itu Abby termasuk di atas rata-rata. Iya loh, jujur loh, dia di atas rata. Orang lagi peralihan ada yang jengik-jengik ini enggak pernah loh, benar kan? Enggak, benar. Ya, kan? Dan suaranya masih tetap merdu. Iya, itu dia salutnya. Masih merdu gitu. Iya. Tarikannya tadi ada apa part mana ya, ada tarikannya enak tuh di situ. Aku sukanya di sini memang Sri Devi sama Abby ini kayak tahu kelebihan mereka. Iya, betul. Jadi tahu kekuatan mereka di mana. Sri Devi tadi enak banget, lembut gitu. Dibantai sama Abby yang lakinya nih. Iya, kan lagu ini kan lagu cewek yang yang kayak apa sih, kayak cerita lagu ini kan sedih ya sebenarnya. Mengharap cinta tulus lah gitu. Tapi Abby itu tetap maskulin itu nyanyi dengan Sri Devi yang tetap yang lembut, cantik, princess nyanyi ya. Suka banget ini konsep kostumnya, beneran kostumnya mewah. Boleh nih dipakai buat acara. Boleh buat apa, Agustusan. Cakep banget, sumpah. Oke. Takut loh sebenarnya tadi. Bersamamu. Takut dia kecepit suaranya. Itu udah berat gitu. Iya, betul. Tapi berhasil. Aku soalnya dia bertanggung jawab banget sama job desk-nya dia bernyanyi dengan profesional yang benar gitu ya. Nah.
Iya, benar banget. Tapi kalau orang nggak tahu nih satu lagu jadi kesatuan ngerti nggak sih? Dan jadi lagu duet gitu loh. Iya. Iya kan? Nih eksekusinya dua-duanya oke loh. Cakep, cakep. Sebagian ini. Yes. Asik. Oh. Retur. Mulai diobrak-abrik nih lagunya nih. Kita mulai bernyanyi dengan improvisasi. Oh, Tuhan. Asik. Sri Devi ini ternyata nyanyinya model kayak VD, kayak lip sync gitu loh. Oh iya iya iya. Produs suaranya, caranya. Memproduksi suaranya bagus, tuh ya. Bagus gitu. Muka iya. Mulutnya tuh kayak kita lip sync tapi nggak lip sync. Aku ngelihat Sri Devi ini kayak siapa coba? Siapa? Aku ingat Ayuma loh. Ayuma. Ayuma Olida, putri Indonesia. Oh betul. Iya kan? Iya, model-modelnya iya. Terus senyum-senyum face-face-nya tuh. Face-nya. Cantik gitu ya sih, mohal gitu. Uh-huh. Serak banget ya? Iya. Asik. Duh, Ebi serak banget tadi. Iya. Iya kan? Terdengar agak berat dia yang luar biasa. Semoga aman-aman aja terus sih. Ya. Cuma yang penting sih ya, biarpun berat. Yang penting nadanya benar. Itu sih biarpun mau kita nyanyinya kayak suara wewewe atau suara kayak gitu dari mana gitu. Iya. Yang penting tune-nya benar itu. Itu yang paling penting, tune dulu kalau mau nyanyi. Kan masih aman kan tune-nya? Oh. Suara iya. Smart sekali. Didelokin itu cakep banget dan itu jadi racun banget yeah. Loh ya kan orang jadi wow beda kan, ini bagus nih kan, gitu. Untuk apa bila tak ada cinta yang berarti. Mainnya kan di atas dimainin dibelokin. Salah satu menyelamatin Ebi juga. Ya yeah, betul. Dan itu juga jadi sesuatu yang jeder gitu ya kan. Jeder tuh nggak perlu teriak-teriak ke atas yeah. Ya. Main di bawah tuh aja kalau mati cantik ya jeder. Yeah. Oh, aduh, asik. Oh, mampus. Oke, gila ini dua-duanya. Bener-bener keluarin senjata masing-masing gitu ya. Jadi happy endul banget dengan dinamikanya, ada improve-improve-nya, main-main nada-nada atas, yes. Abby bermain dengan cengkok-cengkok manjanya di nada-nada bawah. Best dua-duanya. Aku. Yes, setuju. Oh. Aduh, gue takut beneran. Yeah. Sumpah, aku takut banget Abby ini. Gila. Ibarat kata Abby ini ngeluarin seluruh tenaganya yes, dia bener. Di atas rata-rata tenaganya dia sih sebenarnya. Effortnya bagus bener, banget. Bener.
Iya, beda. Iya. Asik. Oh. Oke. Okay. Oh. Gue dijavu ya? Wow. Jujur gue dijavu deh, kayak pernah kenapa? Terjadi gitu pas menurut saya mereka terus naik jadi berdiri tuh. Wow, sumpah sih ini ya, duetnya apik banget. Apik banget karena di sini benar-benar mereka mengeluarkan apa sisi kelebihan mereka masing-masing. Senjata mereka selama ini betul dikeluarin sekali. Banget di sini. Ebi dengan kekurangannya dia dengan bukan kekurangan ya, benar kata lagi masa problemnya dia untuk saat ini ya. Iya, problemnya ya kan? Saat ini. Tapi sangat bertanggung jawab banget, sangat profesional betul banget. Bernyanyi dengan tune yang benar banget. Nah, aku salut sama Ebi dan aku suka banget dia nggak ngeluh dan nggak berhenti di tengah jalan. Yeah, itu nggak sih? Dia bertanggung jawab untuk terus lanjutin gitu loh. Sri Devi juga dengan dinamikanya yang cantik, dengan suara dia yang dia lembut menggelegar Iya, power dia juga loh. Ya, powernya kan? Walaupun ada rendah pun kadang-kadang powernya juga dia bam. Yes. Dan nggak bikin sakit kuping nih, gitu nada tingginya Sri Devi juga enak banget. Ini dua orangnya apa lagi ending tadi? Smart banget ya, itu smart banget bener-bener. Abby ngebelok-belokin nadanya itu biar nggak teriak terus tuh oke banget gitu. Itu kalau anak dua ini kalau nggak smart, nggak pinter, nggak punya apa musikalitas yang tinggi nih, mau dikasih improve kayak gimana aja sama coachnya, kalau mereka nggak pinter atau nggak smart nih, nggak akan mungkin dapet, bisa. Gitu ya. Beneran, ini dua anak ini bener-bener ajaib ya. Anak ajaib, best banget anak ini. Anak kecil ini ya, wow. Bibit banget calon-calon penerus generasi dangdut ya. Berbangga sama dua anak ini. Kita tunggu hasilnya seperti apa nanti. Gimana nih? Siapa to be a winner? Dukung semua jagoannya kalian ya. Ebi boleh, Sri Devi boleh, dan channel ini juga didukung. Duplek pastinya. Loncengnya dinyalain dan juga share ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.